Hasil produksi padi sejumlah petani di Kabupaten Madiun tak menunjukkan hasil maksimal. Hal ini disebabkan lahan sawah petani diserang hama tikus. Apalagi saat ini harga jual gabah petani merosot tajam. Memasuki musim panen raya di Kabupaten Madiun, sejumlah petani mengeluhkan keadaan hasil panen padi yang kurang maksimal. Bahkan sawah yang ditanami padi 3 bulan lalu tak mampu menghasilkan gabah yang sesuai diharapkan. Seperti yang dialami salah satu petani di Desa Sumberjo, Kecamatan Kabupaten Madiun, hasil panen gabah petani merosot tajam lantaran pada bulan kedua pasca tanam, tanamannya diserang hama tikus. Hama tikus menjadi momok bagi petani karena merusak tanaman padi yang berdampak pada hasilnya. Biasanya dalam 1 hektar luasan sawah petani mampu menghasilkan 7 ton gabah. Namun kali ini petani Sumberjo dalam 1 hektar hanya mampu meraih hasil panen tak lebih dari 5 ton. Selain itu harga gabah petani saat ini turun dari sebelumnya per kilo Rp6.500, kini hanya di harga Rp5.300 per kilogram. Tiga. Itu sebelumnya? Sebelumnya sampai 6.50. Kalau dari hasil panennya seperti apa, Bapak? Hasil panen merosot, Mas. Merosot? Iya. Kenapa, Pak? Hama tikus. Gitu. Terus ini Bapak upayanya gimana? Upayanya ya kalau bisa ya pupuk itu dipermudah gitu aja. Pupuk dipermudah. Iya. Kalau harga jualnya mudah nggak, Pak? Jual hasil gabah ini? Mudah. Gitu. Tapi harganya segitu. Apa, Pak, yang menjadi faktor masalahnya? Masalahnya kalau masalah ya gimana ya? Mungkin nggak sesuai dengan penghasilan gitu. Kalau hasil anu belinya produksinya habis berapa, Pak, ini? Kalau produksi sekitar produksi tanam gitu. Hampir 700-an per kotak. Iya. Bapak masih dapat laba nggak? Kemungkinan nggak. Gitu. Iya, kalau dilihat seperti ini padinya. Ya. Gitu. Tekor lah istilahnya. Gitu. Iya. Petani berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani. Selain itu di musim tanam selanjutnya, petani menuntut pemerintah dalam proses penyaluran pupuk subsidi dipermudah dan ditambah jumlah alokasinya. Tova Pradana, JTV.